Nonton. Jadi kita harus hati-hati. Jantan, teman-teman. Oke. Oh, langsung dua, tinggal sekali nyiup langsung dapat dua ekor, teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita berada di Garut Selatan, tempatnya itu di Sancang, teman-teman. Kebetulan kita sama juru kuncinya, Mang siapa? Coba lagi. Mang Danu. Mang Danu, dan ada juga orang sini asli. Channel memiliki channel non. Yuswandi aja. Yuswandi aja, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi untuk hari ini kita tuh habis lebaran kan? Liburan anak kampung mah ke hutan. Kalau nggak ke hutan ke pantai, teman-teman. Terus ngeliwet, cari ikan, cari udang, habis itu kita masak, teman-teman. Ya udah, teman-teman. Kita petualang di Sancang, siapa tahu saya dapat hewan atau makanan. Ikutin terus. Babon. Nah, teman-teman, jadi kegiatan orang di sini mah cari udang itu seperti ini, teman-teman. Harus pakai jala, lamit. Di bawah-bawah ini nih. Kalau udang-udang besar itu di bawah-bawah apa? Batu. Dedaunan sama batu, teman-teman. Kilunya tuh. Lihat, teman-teman. Tuh, lihat. Coba jim, coba sob. Udang itu ukurannya besar, teman-teman. Tuh. Oke, terus warnanya juga merah. Dia memiliki capit. Padahal eh. Benang-benang, lihat ya teman-teman. Jadi sini tuh banyak banget ikan, ikan cana, ikan benter, terus ikan udang besar, teman-teman. Komplitnya? Komplit, di sini banyak banget nih. Lah, iya benar. Mana tuh? Kita biar mulai makan. Tahun dikiru, tahun dikiru, tahun dikiru. Selamat ya, setiap kali. Jadi ada metode, teman-teman, coba sini. Jadi cara warga di sini itu unik banget. Ketika berburu udang. Mana? Iya iya, ayo aspari. Tah. Kalau dikiru. Tah, aspari. Kuyup tuh. Lain. Lepas lauk itu. Ok. Tadi dekat tempat. Tak, oh. Ya asup kajiro, ya benang ya. Benang-benang. Coba kalikan. Ya. Oh anjir, HDE. Tangan dewa. Tangan dewa Ridwan. Ini benang ya, HDE. Keren. Nih lihat teman-teman. Nah teman-teman, jadi sini tuh banyak banget ikan-ikan jenis ikan aneh. Ini kayak ikan cere, cuman ini kayak lebih ke kayak ikan cana, teman-teman. Nah teman-teman, yang uniknya itu di sini tuh ada cara penangkapan udang besar, teman-teman. Dengan cara pakai apa? Pakai ramat, teman-teman. Pakai tali. Cuman berburunya itu kayak gimana sih? Coba bisa dicontohin? Kumang. Kayak ini dapat tuh. Matanya itu dikail gitu. Dikail. Naon? Iya, lauk badag. Bobol. Tah. Ah. Mana ieu wadahna? Iya. Iya, badak ya. Asli iya, ah. Tinggalnya dok. Mantap, kita panen. Tinggalnya dok. Mana? Tah, iya, anak batu tah. Ya, aku habis ya. Ya, kelak. Tah. Benang sup, dua. Tinggal sekali nyiuk langsung dapat dua ekor, teman-teman. Tambah yang tadi besar. Ikan naon itu, ah. Ini nggak tahu ikan jenis apa, soalnya kalau misalkan di air tawar mah, kan ini berhubung dengan air laut. Jadi antara ikan air laut, payau, ke air tawar itu akan banyak banget jenis-jenisnya, teman-teman. Ikan kong solen, Mang. Nah, ikan non ya. Ikan geleng. Geleng. Ini ikan geleng dan ini boboso. Ya.
Ini Boboso. Kakaknya itu kakak Boboso. Ini kakak Boboso, teman-teman. Saking ku banyak jadi gampang. Jadi si ikan-ikan itu ngumpulnya tuh di ngumpulnya tuh di balik-balik batu. Eh masukin lagi teh. Ya. Iya. Ini. Lengah, Jon. Ya. Jadi itu darat teh. Oh, ini tah. Biasanya anak-anak sidat di balik-balik dedaunan ini, teman-teman. Kalau di sini banyak udang, biasanya ada sidat. Kayak dulu kan, kita pernah ngonten di Sancang, cuman bukan jalur sini. Ke jalur seberangnya lagi, teman-teman. Ya, teman-teman. Ini ada saya dapat congcorang. Naon eta? Unik banget. Ini congcorang daun, teman-teman. Lain congcorang naon? Iya, congcorang. Indonesia nete. Cari cangkas. Apa sih? Ini unik banget, teman-teman. Ini congcorang. Habitatnya itu di hutan tropis. Kalau misalkan di sawah, di kebun nggak bakal menemukan congcorang seperti ini, teman-teman. Ini congcorang daun. Bertanduk. Bertanduk juga. Terus ada sayapnya juga kayak gini, teman-teman. Coba bisa di zoom. Ini bagian sayapnya. Sayapnya itu unik banget dan cantik, teman-teman. Tuh. Jadi si sayapnya itu ada dua lapis. Ini sayap bagian luar. Bagian luar juga memiliki motif di bagian sayap baliknya, teman-teman. Kayak merak, kayak burung merak. Kalau misalkan kita bongkar dua-duanya, lihat bagus banget tuh dan cantik banget. Kelihatan sup. Jadi kayak ada mata, kayak kupu-kupu ya. Balik sayapnya itu kayak kupu-kupu. Tuh. Kelihatan sup. Siap, Pak. Lucu ya. Tuh. Jadi keren banget bagian sayapnya itu. Kayak motif kupu-kupu, kayak ada mata, terus bagian sayap yang keduanya juga keren banget, teman-teman. Tuh, kelihatan sih. Kupu-kupu. Kayak kupu-kupu. Menurut saya ini unik banget, makanya saya memutuskan bawa pulang. Yep. Keren banget. Ya teman-teman, akar alamnya tuh gede-gede, bahkan mirip dengan pohon. Sebetulnya ini akar, teman-teman. Bekal ah? Bekal lah yang di ini. Sup. Nah, teman-teman. Jadi udang itu di tempat seperti ini nih. Di tempat-tempat apa? Daun kering. Ini tuh. Dio. Oh, ramainya di ini ukuran jumbo. Lihat, teman-teman. Jadi sini banyak banget udang-udang jumbo. Tuh, udang yang bercapit panjang. Kalau mati lubangin tetap. Kumang. Lihat, teman-teman. Di sini saya menemukan kumang. Ini kumang. Mantapnya. Jadi cara mancingnya itu kita pakai ini nih. Tadi kan tebas. Nah, teman-teman, biar si udangnya keluar, kita kasih beas lagi. Ini kumaha di bawah? Iya, di bawah. Ya. Kita kasih beras lagi. Eta jampean eta nya. Jampean. Jampean eta. Cici mantun. Ya. Nah,
Tong colokan itu mencet tuh. Tong nyolok. Oh, gawe. Hayu, 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 hayu. Ini. Tata, sup, sup, sup. Sup, 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 sup. Sup, sup, sup. Yuk. Passion, passion. Nih, bunuh. Pas tuh, poik. Ini gampang. Mana? Mana? Oh, susu, susu, lihat sih. Nih, cekal lah, cekal lah, cekal lah. Kita dapat satu. Ini satu lagi nih. Sup, jum, sup. Dapat jumbo. Ih, dia. Mana? Ya, iya, iya. Iya. Jadi kita anak pembaca itu tak. Oke teman-teman, barusan ada udang gede banget. Oh, cepet Coba cicup lah. Cepet ke batu. Tuh. Nih, cicup. Iya. Gede tuh. Lihat. Jadi balik-balik batu ini tuh banyak banget tuh. Nyiru banen, nyiru banget. Tuh kecepet nyeri. Ini badak gak? Tewak. Lalaunan ya. Tuh. Lihat teman-teman, di balik-balik batu. Meskipun saya udah kecepit. Sampai berdarah. Ibu bakal coplok cingir Gencet ya? Tuh, kegencet tuh. Nggak cocok sendiri mah. Nah, nanti kalau naman, ya kita. Ya teman-teman, banyak. Kalau naman sih. Aduh nyeri Aduh bahan coplok yang mencingir Oke teman-teman, ini sakit banget. Kita kejepit. Sedangkan di sini gudangnya udang. Lagi lo di tuh. Tang, di dulu lompat tang. Ini liang-liang gitu. Gara-gara nya. Nih teman-teman. Tuh, lihat. Dapat. Oke. Ih, kuat tuh. Nah teman-teman, biasanya udang itu suka dibalik-balik batu seperti ini teman-teman. Kita bongkar. Nah, sup, jum. Lihat sup. Nih. Isi pajarkan bohong. Lihat teman-teman. Ini udang besar. Tuh. Ya sup, buka. Ayo. Kan air lo, Pak. Balik-balik batu. Oh, sobat masuk. Nih, kalau enggak dibalik-balik batu, dibalik-balik sampah seperti ini, teman-teman. Ngeri kuku cepok. Dua kali sih nya. Hari tak cepok kuku teh karena ngalah lauknya. Nguras. Iya. Ah, anjir dapat banyak, lihat. Anjir. Lihat dapat banyak. Tuh.
sekali ngeduk berdapat banyak. Mantapnya. Oh, banyak. Pas dita, pas dita. Begini nih. Wah. Di bawah-bawah ini nih. Bawa akar barusan sekali nyiduk menang 5 Ade. Ya Mas ya, ada ya. Nih, ini besar. Mantapnya. Babon coy. Non itu. Capitan. Jadi kita harus hati-hati meskipun ini udang. Tapi udang ini memiliki capitan, teman-teman. Ketika kecapit lumayan sakit. Mantap. Kecopokan lagi nanapan batu. Ya sok ini. Angkat nih. Lah mana? Aku coplok Coplok kan? Wah, itu udah nyeri. Ini liang na. Cokorok coba, Bun. Dapat satu ekor. Keren. Tapi tetap barusan saya rekor dapat besar. Kita pel mah gigit, Tuan. Yuk. Cup. Nih lihat teman-teman, kelihatan enggak? Lawan lah, lawan tadi gua bak. Kelihatan? Kelihatan tuh. Tinggal aja. Tuh, tambah juta. Tambah aja. Tambah aja. Mana bete? Bibinya? Awas terjemput. Tata. Dapat. Dapat. Kok kecoplakan tuh. Jenis itu banyak banget ya, jenis udang besar. Mana asupkan. Wan. Lihat teman-teman, ini hasilnya. Sekresek. Tuh. Udang besar, lanjut. Wan ini apa dana, Wan? Tuh. Ya, teman-teman. Besar kita dapat lumayan. Hei! Gila balik-balik batu kan? Tuh lihat teman-teman, ini banyak banget jumbo. Mantap sekali. Apalagi yang ini nih. Yang ini lebih jumbo, soalnya yang jumbo mah jantan teman-teman. Gede. Oke, nolah banyak. Kajing batu na, ini sampah. Oke.
tempat makan mana ya, dia sidat ya? Apa? Kata